Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal 'alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan melanjutkan lagi kajian kita dengan kitab prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Buah karya Ustaz Al-Fadhil Yazid rahimahullahu taala. Hari ini kita masuk pada pembahasan iman kepada qadha dan qadar. Di halaman 108 beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman kepada qadha dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala, yang baik maupun yang buruk semuanya diimani. Artinya tidak ada suatu hal yang terjadi di dunia ini, entah hal tersebut hal yang kita sukai atau tidak kita sukai, melainkan hal tersebut sudah menjadi qadha dan qadarnya Allah subhanahu wa ta'ala, sudah menjadi ketetapannya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lepas dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, dari ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama membedakan antara qadha dan qadar, di mana qadha adalah ketetapan Allah yang bersifat global dan berada di al-lawhil mahfuz, sedangkan qadar adalah peristiwanya secara terperinci dan secara bertahap, berangsur-angsur, ada prosesnya begitu. Tapi suatu hal yang sudah Allah tetapkan dari awal sampai akhir, dan itu ada di al-lawhil mahfuz, disebut dengan al-qadha. Sedangkan rinciannya, kemudian kejadiannya, peristiwanya, itu dinamai dengan al-qadar. Namun sebagian yang lain tidak membedakan antara keduanya. Al-qadha berarti al-qadar, al-qadar ya berarti al-qadha itu sendiri. Dan di dalam mengimani qadha dan qadarnya Allah subhanahu wa ta'ala, ulama Ahlussunnah wal Jamaah sudah menjelaskan 4 tingkatannya. Jadi ini urut-urutannya, dimulai dari yang pertama al-ilmu, ilmu Allah, mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengilmui, mengetahui segala hal yang terjadi, yang sudah, yang sedang, yang belum, dan yang akan terjadi. Semuanya sudah diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang luput dari ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Yahudi, bahwa ada beberapa hal yang belum Allah ketahui kecuali sampai terjadinya hal tersebut, baru Allah tahu. Adapun para orang yang beriman, wabil khusus Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengimani bahwa segala hal sudah diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang salah. Semua yang terjadi sesuai dengan apa yang diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Maksudnya mengimani bahwa Allah dengan ilmunya yang merupakan sifatnya yang azali dan abadi, Maha mengetahui semua yang ada di langit dengan seluruh isinya, dan semua yang ada di bumi dengan seluruh isinya, serta apa yang ada di antara keduanya, baik secara global maupun terperinci, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang luput. Berapa jumlah kita sekarang yang hadir di tempat ini, Allah tahu. Kita juga bisa tahu, tapi butuh hitung dulu. Berapa helai rambut yang ada di tempat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Berapa lembar buku-buku yang ada di depan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Dari pabrik mana kertas ini didatangkan, Allah tahu. Dari pohon apa kertas ini dibuat, Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Di mananya, kapan dia dipotong, berapa usianya, dan seterusnya. Semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Tidak ada yang luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk hal-hal yang diklaim oleh sebagian orang bahwa manusia pun tahu katanya, yaitu misalnya tentang perkara janin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Kemudian orang yang sombong ini dengan kesombongannya mengatakan, kita pun juga tahu apa yang ada di dalam rahim seorang ibu dengan teknologi USG katanya. Kita bisa tahu nanti bayi ini yang lahir bakal laki atau perempuan. Kemudian juga kita bisa tahu bakal sempurnakah bayi ini atau ada kecacatannya, penyakit yang berpotensi muncul padanya, dan seterusnya kita bisa tahu, kata orang-orang tersebut. Maka kita katakan, apa yang diketahui oleh orang-orang tersebut baru sebagian kecil dibandingkan dengan seluruh apa yang ada pada rahim ibu tersebut berikut janinnya. Maka semua tetap tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk masalah ilmu, termasuk masalah pengetahuan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau tahu, berarti ya pasti diurusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin dibiarkan begitu saja. Dalam hal ini kita berbicara tentang tindakan, sikap orang-orang yang sering sekali melakukan kezaliman kepada kaum muslimin. Apa yang mereka lakukan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang luput dari pengetahuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah tahu, pasti Allah mencatat. Dan ketika Allah mencatat, pasti Allah memperhitungkan. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memperhitungkan, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan. Maka mungkin bagi kita di sini yang sekarang ada yang berada di posisi itu, dizalimi oleh orang lain, namun belum mampu memaafkan, membalas pun juga sama, tidak memiliki kemampuan, maka percayalah Allah Subhanahu wa ta'ala tahu apa yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan seorang yang zalim dengan kezalimannya melenggang dengan tanpa pertanggungjawaban. Semua pasti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil tentang martabah atau darajah yang pertama ini adalah firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 59. Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Ini menjadi dalil pertama bahwa yang tahu perkara gaib cuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kebalikannya, tidak ada
pihak lain yang tahu perkara yang gaib kecuali Allah Ta'ala. Maka kalau bapak ibu sekalian misalnya berjumpa dengan orang yang sok tahu mengenai hal yang gaib, sudah bisa kita pastikan dia adalah pembohong besar. Walaupun mungkin kelihatannya saat berbicara sangat meyakinkan, benar-benar sangat hebat sekali dia di dalam menjelaskan. Namanya saja penjelasan bisa membuat orang terpengaruh. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna minal bayani lasihra." Sesungguhnya dalam kecakapan penyampaian itu ada daya sihirnya yang bisa mempengaruhi orang yang tadinya enggak percaya jadi percaya, yang tadinya enggak suka jadi suka, yang tadinya enggak benci jadi benci, tersebabkan cakapnya penjelasan seseorang. Maka yang tahu perkara yang gaib cuma Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui segala yang ada di daratan dan segala yang ada di lautan. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia mungkin katakanlah tahu ya, apa yang sekarang ada di lautan, apa yang mereka tahu itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan yang belum mereka tahu. Bahkan konon katanya lautan yang sudah berhasil dijelajahi oleh manusia baru 5%. Katanya ilmuwan. Masih ada 95% yang masih belum dijelajahi oleh manusia dan belum tersingkap apa yang ada di dalamnya. Itu menunjukkan baru sedikit sekali, itu pun kalau klaimnya benar bisa jadi kurang daripada itu. Maka tidak ada yang mampu menandingi ilmunya Allah Subhanahu wa taala, apalagi mengunggulinya. Begitu juga apa yang ada di daratan, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasqutu min waraqah illa ya'lamuha. Dan tidak ada daun pun yang gugur melainkan pasti Allah ketahui. Kapan daun itu gugur? Bagaimana daun itu gugur? Terombang-ambing di bawah angin, bagaimana keadaannya Allah tahu. Jatuh di mana, dalam posisi seperti apa Allah tahu. Di umur berapa daun itu akan gugur Allah tahu. Penyebabnya juga Allah tahu. Bukan daun saja kata Allah, wala habbatin fi dhulumatil ard. Tidak pula biji-biji yang kecil di kegelapan malam. Wala rabbi wala yabis. Tidak biji yang basah, tidak biji yang kering, illa fi kitabim mubin, melainkan semuanya sudah ada dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Al-Mahfuz. Melainkan semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia cuma bisa memperkirakan, oh kira-kira ini matangnya masaknya bulan ini. Ternyata meleset beberapa hari. Ya. Atau prediksi kelahiran HBL-nya tanggal sekian bulan sekian bisa meleset. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin terjadi hal yang terjadi pada manusia itu. Semuanya benar-benar diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang harus kita yakini dalam mengimani qadha dan qadar, bahwa Allah mengetahui, bahwa Allah mengilmui segala peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tidak ada yang luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sekaligus menjadi pengingat bagi kita, menjadi teguran bagi kita untuk jangan sembrono di dalam bersikap berlaku di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Apa yang kita lakukan pastilah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kawan-kawan kita tidak tahu, walaupun keluarga kita tidak tahu, walaupun masyarakat kita tidak tahu, Allah Subhanahu wa taala pasti tahu. Dan akidah semacam ini harus kita tanamkan pada anak-anak kita masing-masing sedari dini mungkin, supaya terbentuk sikap muraqabatullah dalam diri mereka, supaya terbentuk sikap senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak enggak tahu, ibu enggak tahu apa yang Mas lakuin, yang Mas omongin benar apa salah, tapi ingat Allah tahu. Walaupun bapak enggak menghukum kamu, ibu enggak menghukum kamu, tapi kamu enggak akan bisa lepas dari hukumnya Allah Subhanahu wa taala kalau kamu bohong, kalau kamu salah. Tanamkan sedari dini.
agar sikap muraqabatullah itu benar-benar menjadi akhlak bagi diri mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-kitabah, penulisan. Maksudnya mengimani bahwa Allah telah mencatat, menulis, mencatat seluruh takdir makhluk di lauh mahfuz. Allah mengetahui, kemudian Allah mencatatnya, menuliskannya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samai wal ard, inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'alallahi yasir. Tidakkah engkau tahu bahwasanya Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguh yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi syahid, yang menjadi poin utama daripada ayat ini berkenaan dengan martabah yang kedua, berkenaan dengan tingkatan yang kedua, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fi kitab, dalam sebuah kitab, dalam sebuah catatan, artinya dicatat, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ayat ini juga didukung oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalam an thalathah, pena pencatatan amal itu diangkat dari tiga orang, ya, anis sobi hatta yahtalim, dari seorang anak sampai dia ihtilam, memasuki usia balighnya. Wa anil majnun hatta yafiq, dari orang yang gila sampai dia waras lagi. Wa anin naim hatta yastayqidh, dan dari orang yang tidur sampai dia bangun lagi. Nah, orang, tiga orang tersebut ketika melakukan kesalahan maka tidak akan dicatat. Apa yang menjadi kesalahannya tidak berakibat dosa, tidak berakibat hukuman. Semua yang dialami oleh kita atau semua makhluk, bukan kita saja, itu juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Dalil yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid ayat 22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'alallahi yasir. Apa saja atau setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami mewujudkannya, apa artinya sebelum kami mewujudkannya? Sebelum kami membuatnya jadi wujud. Jadi apa wujud itu artinya? Ada. Maka nanti kita akan bahas di martabah yang keempat, ada yang disebut dengan al-ijad awil khalq, ya, membuat jadi wujud, membuat jadi ada, atau penciptaan. Namun sebelum sampai ke martabah yang keempat itu, kita masih ada di martabah yang kedua, satu dan dua. Yang pertama tadi al-ilmu, Allah mengetahui segalanya. Kemudian yang kedua, Allah menuliskan, mencatatkan. Nah, di dalam ayat ini Allah mengatakan semuanya tertulis sebelum terciptanya hal tersebut. Sebelum, ya, HP ini tercipta, terwujud, HP ini sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia kelak akan terwujud, bahwa dia kelak akan tercipta. Dan di akhir ayat Allah mengatakan inna dzalika 'alallahi yasir. Sungguh yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita pikirkan, ini susahnya bukan main, ya. Jangankan membuat penulisan, ya, atau rancangan, ya, berkaitan dengan sebegini banyaknya peristiwa di alam semesta. Manusia dulu saja deh, belum makhluk yang lain, manusia saja dulu jumlahnya sudah banyak sekali. Ada catatan tentang ana, ada catatan tentang Pak Fulan, masing-masing ada catatannya. Itu sebenarnya bagi kita sangatlah susah. Kita bikin gambaran, misalnya kita mau mengadakan sebuah kegiatan selama 10 hari, pasti kita kan sudah mulai merencanakan hari pertama apa saja kegiatannya nanti. Mulai dari pagi, menjelang siang, siang hari, sore hari, malam hari, pada maghrib, ya, itu hari pertama. Hari keduanya,
Hari ketiganya, belum nanti pematerinya, belum nanti penanggung jawabnya, belum nanti koordinator lapangnya. Semuanya pasti akan mengalami kesulitan, padahal baru 10 hari. Ya. Tapi ini yang dicatat, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma 10 hari, tapi selama bumi dan langit ini ada, semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang demikian, kata Allah, sangat sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan akan keagungan Allah taala. Itu baru manusia. Belum hewannya, belum makhluk-makhluk yang tidak terlihat, belum makhluk yang di dalam perut bumi, belum yang di dalam lautan, belum yang di luar bumi, yang di galaksi lain dan seterusnya. Itu semua sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu kata Allah yasir. Sangat sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa maha kuasa dan betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Katab Allah maqadir al-khalaiq qabla an yakhluq as-samawati wal-ard bi 50 alf sanah." Allah telah mencatat seluruh takdir makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Semuanya sudah ditulis, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum ditulis, sebelum dicatat, Allah Subhanahu wa taala sudah tahu apa yang akan ditulis, apa yang akan dicatat. Semuanya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga tidak mungkin Allah menuliskan sesuatu sementara Allah belum tahu. Urut-urutannya seperti itu. Ilmu, kemudian kita kitabah. Allah mengetahui, kemudian Allah menuliskan. Allah mengetahui, kemudian Allah mencatatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam qala lahu uktub." Yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Uktub, tulislah." Qala rabbi wa madza aktub? Qalam itu pun, pena itu pun bertanya, "Ya Allah, apa yang harus aku tulis?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uktub maqadira kulli syai'in hatta taquma as-sa'ah." Tulislah takdir segala sesuatu sampai terjadinya hari kiamat. Hadis ini juga menjelaskan bahwa sebelum akhirnya terjadi penciptaan, lebih dulu ada proses yang dilewati, yaitu kitabah. Mana dalil kitabah di sini? Yaitu firman Allah uktub. Uktub itu dari kata kataba, yaktubu, kitabah, uktub. Menulis, tulisan, tulislah. Ya. Maka hadis ini, atau syahid daripada hadis ini, adalah ketika Allah berfirman, uktub, tulislah, catatlah. Dan pencatatan ini, penulisan ini terjadinya sebelum terjadinya penciptaan. Sebelum terjadinya penciptaan. Oleh karena itu, apa yang telah ditakdirkan menimpa manusia tidak akan meleset darinya. Dan apa yang ditakdirkan tidak akan mengenai manusia, maka tidak akan mengenainya. Sudah kering tinta pena itu, dan sudah ditutup catatan. Ini hadis ya, yang langsung dibawakan terjemahannya oleh penulis rahimahullahu taala. Merupakan kutipan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan bagimu pasti sampai kepada kamu. Tidak mungkin meleset. Tapi suatu hal yang tidak pernah Allah takdirkan buat kamu, tidak akan pernah sampai kepada kamu. Entah itu kebaikan, entah itu keburukan. Hadis ini mengajarkan kita untuk memperkuat tawakal kita kepada Allah Ta'ala. Kita boleh totalitas, habis-habisan dalam berusaha menggapai suatu hal yang kita inginkan, atau menghindar dari suatu hal yang kita takutkan, tapi keputusan akhir tetap ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya jangan sampai kita bersandar penuh pada usaha kita sendiri. Karena apa? Karena lagi-lagi ujung-ujungnya Allah yang menentukan. Betapa banyak orang yang misalnya dalam berniaga sudah habis-habisan dia keluar modal,
Dia sudah berusaha sana sini untuk sukses dalam perniaganya, tapi toh ternyata enggak juga sukses. Di sisi lain ada yang biasa-biasa saja, santai. Ya, waktunya sholat subuh, dia sholat subuh ke masjid. Ba'da subuh dia masih bisa tadarus. Kemudian dia masih bisa bantu-bantu istri untuk menyiapkan anak berangkat ke sekolah. Enggak terlalu ngoyo gitu, biasa aja. Tapi subhanallah, ternyata dia jadi orang yang sukses karena Allah Subhanahu wa taala yang menghendakinya. Namun demikian, jangan disalahartikan. Loh, kalau gitu buat apa kita berusaha? Karena semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, ya lebih baik kita tunggu saja hasil akhir yang enggak begitu. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan akibat, Allah juga menetapkan sebabnya. Segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan sebabnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan kepada sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada seorang pun di antara kita melainkan telah ditentukan tempatnya di surga atau di neraka, waliyazu billah. Ya. Sekarang kita ini udah ada ketentuannya bakalan kemana. Hanya saja kita belum tahu. Kemudian para sahabat bertanya, "Afala nattakilu ya Rasulullah wa nada'ul amal?" Kalau memang segala sesuatunya sudah Allah tentukan, si fulan bakal jadi ahlul jannah, si fulan bakal jadi ahlul nar, apakah tidak sebaiknya kita pasrah saja? Tidak perlu lagi capek-capek beramal, toh ujung-ujungnya sudah ada keputusannya. Kalau ternyata saya termasuk ahlul jannah, ya pasti akan jadi ahlul jannah walaupun santai-santai aja. Kalau saya termasuk ahlul nar, na'udzubillahi min dzalik, ya saya akan jadi ahlul nar walaupun saya bersikeras jadi ahlul jannah. Kata Nabi SAW, lah, i'mal, tetap beramallah, tetap berusahalah, fakullun muyassarun lima khuliqalahu, masing-masing orang akan dimudahkan untuk sesuatu yang diciptakan bagi dirinya. Kalau surga itu diciptakan buat kita, maka kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan amalan-amalan yang mengantarkan kita ke surga. Tapi kalau na'udzubillahi min dzalik, neraka itu diciptakan untuk kita, na'udzubillahi min dzalik, maka kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan-amalan kita yang menyeret ke dalam neraka, wal'iyadzu billah. Ini merupakan hikmah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika takdir kita dirahasiakan dari kita sendiri. Itu akan membuat kita bergegas, itu akan membuat kita bersemangat, bertotalitas di dalam mengusahakan suatu hal yang maslahat bagi diri kita. Kalau kita sudah tahu, ya kita pasti akan berpangku tangan. Dan ujung-ujungnya kita akan menuduh Allah tidak adil. Ujung-ujungnya kita akan menuduh Allah pilih kasih. Kalau kita sudah tahu hasil akhirnya. Tapi karena kita sama-sama belum tahu hasil akhirnya, anak enggak tahu, bapak ibu juga enggak tahu apa hasil akhir kita masing-masing, maka kita enggak akan punya kesempatan untuk menuduh Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak akan punya kesempatan untuk menggugat Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang zalim. Allah adalah zat yang pilih kasih. Kita enggak punya kesempatan itu lagi. Kenapa? Karena kita sudah diberikan peluang yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jadi orang yang baik atau untuk jadi orang yang jahat. Untuk jadi orang yang taat atau untuk jadi orang yang maksiat, untuk jadi orang yang beriman atau untuk jadi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah diberikan peluang yang sama. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau beriman silakan beriman, siapa yang mau kufur silakan kufur. Kemudian Allah ingatkan, inna a'tadana lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Tapi ingat, sesungguhnya kami telah mempersiapkan neraka yang dikelilingi api di sekelilingnya, di sekitarannya. Maka tidak ada lagi kesempatan bagi hamba manapun untuk menyalah-nyalahkan Allah, karena dia pun sudah diberikan kesempatan yang sama sebagaimana hamba yang lain diberikan kesempatan yang sama, namun mereka bisa menjadi ahlul jannah sementara dia malah menjadi ahlu an-nar, dia yang memilihnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah sudah membekali manusia kefajirannya dan Allah juga membekali manusia ketakwaannya. Kedua potensi itu sudah kita miliki masing-masing. Tinggal kita ambil yang mana. Allah memang mentakdirkan segala sesuatu, tapi setelah Allah takdirkan, Allah beritahu ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah. Alladzi qaddara fahada. Dialah Allah yang mentakdirkan, dialah juga yang memberikan petunjuk.
petunjuk, sehingga enggak ada peluang bagi siapapun untuk menyalah-nyalahkan Allah Subhanahu wa taala atau membenturkan antara perintahnya dengan takdirnya. Enggak ada ta'arud sama sekali. Tidak ada hal yang bersifat kontradiktif sama sekali antara perintah Allah dengan antara ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, beliau rahimahullahu taala mengatakan, takdir ini mengikuti ilmu Allah taala, baik secara global maupun terperinci. Takdir ini maksudnya kitabah, ya. Pertama, bahwa Allah telah mencatat dalam Lauhul Mahfuz segala sesuatu yang Dia kehendaki. Begitu pula tentang penciptaan janin. Allah menciptakan janin ketika mencapai usia 4 bulan. Maka Allah Ta'ala mengutus kepadanya satu malaikat yang diperintahkan untuk mencatat 4 perkara, yaitu rezekinya, ajalnya, amalannya, celaka atau bahagianya dia. Itu nanti diciptakan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika janin itu sudah berusia 4 bulan. Kalau hari sekitar berapa? 120 hari. Sekitar 120 hari. Nah, ini kalau ini kita kaitkan dengan definisi di awal, ini kaitannya qadar. Karena kaitannya dengan hal yang terperinci. Qadar yang terjadi ini, yang akhirnya terlaksana ini, dulu sebelum dia terjadi disebut sebagai qadha, ya, disebut sebagai qadha. Tapi begitu terjadi secara terperinci, ini laki-laki, ini perempuan, rezekinya sekian, rezekinya bayi ini sekian, nanti bayi ini bakal meninggal di usia sekian, bayi yang ini meninggal di usia sekian, itu namanya qadar, karena kaitannya dengan rincian-rincian masing-masing. Ini kalau kita kaitkan dengan definisi di awal tadi, perbedaan antara qadha dengan qadar. Semua ini sudah tercatat di Lauh Al-Mahfuz, ya. Ya, rezekinya, ajalnya, amalannya, celaka atau bahagianya kita. Maka ketika kita sudah tahu bahwa rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita mencukupkan dengan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak perlu melirik cara-cara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Itu enggak akan membuat kita lebih kaya, enggak. Ya. Enggak akan membuat kita lebih kaya, karena jatah rezekinya sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya yang menjadi rezekinya yang dia pakai, yang dia makan, adapun rumah, adapun resort, adapun tanah, itu belum tentu jadi rezekinya. Karena ketika nanti dia meninggal dunia, itu semua akan ditinggalkan. Beralih kepemilikan dari miliknya jadi milik ahli warisnya. Yang menjadi rezekinya itu, kata Nabi SAW, apa yang dia makan, apa yang dia pakai. Yang kita pakai ini sekarang rezeki kita ini, ya. Adapun sekarang rumah kita, kendaraan kita, itu rezeki yang sifatnya hanya sementara, dan itu bisa berpindah tangan kepemilikan. Lain halnya dengan apa yang sekarang sudah kita telan, jadi badan kita sekarang, jadi daging kita, jadi energi kita, itu yang jadi rezeki kita, ya. Maka ingatlah bahwa ketaatan kita kepada Allah tidak akan membuat kita miskin, tidak akan membuat kita kurang. Sebaliknya juga, kedurhakaan kita kepada Allah tidak akan membuat kita lebih kaya. Karena jatah rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan mati kita kecuali jatah rezeki ini sudah sempurna kita terima dari Allah taala. Innahu lan tamuta nafsun hatta yastawfi rizquha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu jiwa pun yang akan mati melainkan jatah rezekinya sudah sempurna dia terima. Berarti selama hayat masih dikandung badan, selama itu juga jatah rezeki kita insyaallah masih ada. Tinggal bagaimana saja cara kita menjemputnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kita sebuah doa minta kecukupan kepada Allah Subhanahu wa taala terkait atau tentang hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala saja, untuk tidak kemudian melirik dan tertarik kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah diriku dengan apa yang Kau telah halalkan untuk tidak tertarik kepada hal yang Kau haramkan dalam hal apapun ini, ya.
dalam masalah harta, dalam masalah pasangan, ya, dan lain sebagainya, pekerjaan dan seterusnya. Wa aghnini bi fadlika amman siwak, dan jadikanlah aku merasa cukup, tidak butuh kepada yang lain selain hanya kepada dirimu saja. Kalaupun aku merasa butuh, buat aku cuma merasa butuh kepada engkau saja, ya Allah, ya Allah. Nah, doa ini jangan sampai enggak hafal, ya. Jangan sampai juga tidak kita amalkan. Karena kalau kita terus-terusan saja kejar dunia ini, enggak akan ada selesai-selesainya, enggak akan ada habisnya, kecuali kematian itu yang membuat kita berhenti. Maka penting sekali minta sikap qanaah kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan doa tadi. Nanti antum bisa searching sendiri insyaallah di Google, ya, doa meminta kecukupan, ya, yang halal dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan muncul redaksi doa yang sama, tidak ada versi yang lain, ya. Doa meminta kecukupan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian martabah salisa atau tingkatan yang ketiga adalah al-masyi'ah, kehendak. Kalau kita tarik mundur, sebelum Allah menghendaki, Allah sudah mencatatnya. Sebelum Allah mencatatnya, Allah sudah apa pertama tadi? Mengilmuinya, mengetahuinya. Jadi urut-urutannya seperti itu. Dan yang terakhir, nanti yang keempat, al-khalqu, penciptaan, ya, penciptaan. Maksudnya bahwa apa yang Allah Ta'ala kehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Itu pasti, pasti, ya. Semua bergantung pada kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita bisa melihat, ya, keberanian para ulama kita rahimahumullahu jami'an, termasuk penulis buku yang sekarang sedang kita pelajari bukunya ini, Al-Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala, keberanian yang beliau miliki dalam menyampaikan kebenaran. Salah satunya yang menjadi sebab adalah kekuatan iman terhadap martabah atau tingkatan iman kepada takdir ini, bahwa apa yang Allah tidak kehendaki tidak mungkin terjadi. Tapi kalau sampai kejadian, berarti memang itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, mau apa kita? Sikap kita hanya taslim, menerima saja, enggak bisa apa-apa. Wong kita mau marah-marah, kita mau ngeluh, ya pasti terjadi, tetap terjadi. Tidak mungkin marahnya kita, keluhannya kita akan mengubah keadaan atau mengubah takdir Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak akan. Ya. Jadi suatu hal yang belum terjadi itu tidak perlu kita khawatirkan berlebih. Karena apa? Karena kalau Allah tidak menghendakinya, dia tidak akan terjadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa'alam anna al-ummata law ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka bi shay'in illa bi shay'in qad katabahu Allah lak. Ketahuilah, seandainya seluruh manusia bersatu padu, bergotong royong untuk menolong kamu, untuk memberikan satu kebaikan buat kamu, untuk menyelamatkan kamu, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki keselamatan itu, maka keselamatan itu tidak akan terjadi. Misalnya ada seorang yang terbaring koma, misalnya semua ahli kesehatan medis di dunia ini bersatu padu untuk membuat dia sadar lagi, bisa gak? Kalau Allah gak berkehendak, gak bisa. Sehebat apapun tenaga medis, ilmu kesehatan, kalau Allah bilang orang yang sedang terbaring koma itu gak sadar, ya gak akan sadar. Sebaliknya juga sama. Lau annal ummata ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka bi syai'in illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Seandainya semua manusia ini juga bersatu padu untuk mencelakaimu dengan suatu hal, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya, maka mereka tidak akan bisa mencelakaimu sedikit pun. Tidak akan bisa mencelakaimu sedikit pun, ya. Dan itu bisa kita lihat kisah-kisah dari para Anbiya Allah Subhanahu wa taala, juga sahabat-sahabat Nabi alaihi wassalatu wassalam, ya, atau ridwanullahi alaihim jami'an, begitu juga para ulama. Mereka mempertahankan kebenaran walaupun didesak, diintimidasi, bahkan mengalami uji coba pembunuhan, ancaman pembunuhan, tapi Allah tidak berkenan, ya tidak terjadi, ya. Maka semuanya benar-benar bergantung pada kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ini juga jadi pelajaran buat kita.
yang seringkali mengkhawatirkan hal-hal tertentu ketika hendak melaksanakan perintah Allah atau ketika hendak meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang sebagian kita mungkin diuji oleh apa namanya ma'isyah atau cara mencari nafkahnya dengan jalur yang tidak dihalalkan atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, muncul kekhawatiran, nanti kalau saya resign, ya, saya harus cari uang dari mana lagi mencukupi kebutuhan keluarga, menyekolahi anak-anak, ya, mengirimi orang tua dan lain sebagainya. Kemudian ya sudahlah, enggak apa-apa, ini insya Allah termasuk kategori darurat lah, ya, sebagaimana difatwakan oleh seorang dai di negeri kita ini. Walhasil mungkin ada yang enggak jadi resign dari lembaga-lembaga di bawahnya gara-gara fatwanya ini, ya. Dibuat takut oleh syaitan, takut akan kekurangan, takut akan kefakiran, takut akan kemiskinan. Asyaitonu ya'idukumul faqra. Syaitan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran, kekurangan, ketidakcukupan. Mau infak, mau ngirimin orang tua, mau berbagi, mau apa, nanti gak cukup, nanti kurang. Gak ada ceritanya orang gemar sedekah itu jatuh miskin, gak ada. Gak ada ceritanya orang berbakti sama orang tua itu jatuh miskin juga, gak ada. Terbengkalai, tidak diurusi oleh Allah, enggak ada. Cepat atau lambat pasti datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak mungkin ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat apa kata Ummu Ismail alaihi salam ketika ia dan Ismail yang masih bayi ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di padang yang tandus, biwadin ghairi zar'in, sebuah padang yang tidak ada tanaman sama sekali. Ummu Ismail bertanya kepada Ibrahim alaihissalam, ya, kenapa engkau meninggalkan kami di sini? Tidak dijawab. Sampai tiga kali kemudian pertanyaannya diubah. Allahu amaraka bihadha. Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini, meninggalkan kami berdua di tempat ini? Di tempat yang tandus, tidak ada yang menghuninya, tidak ada tanaman dan seterusnya. Apakah ini merupakan perintah Allah, meninggalkan seorang ibu dengan bayi yang masih, anak yang masih bayi tadi? Maka Nabi Ibrahim hanya mengatakan iya. Artinya iya, ini perintah Allah. Apa jawab Ummu Ismail alaihi wassalam? Idzan lan yudhayyi'ana. Kalau ini memang merupakan perintah Allah, Allah tidak mungkin menelantarkan kami. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengurusi kami. Ini iman yang harus kita tanamkan pada diri kita masing-masing. Saat ada kekhawatiran ketika hendak melaksanakan perintah Allah atau muncul kekhawatiran ketika hendak meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, apapun kekhawatiran, nanti kalau saya lakukan ini saya dikucilkan oleh masyarakat saya, itu baru kekhawatiran. Belum tentu kejadian, ya. Kalaupun kejadian, mau sampai kapan sih mereka kucilkan kita? Kalau kita akhirnya berusaha untuk bersikap sewajarnya kepada mereka, insya Allah semuanya akan kembali normal seperti sedia kala. Mereka cuma butuh pembiasaan terhadap diri kita saja. Hal yang awalnya mungkin belum mereka jumpai akan terasa aneh bagi mereka, sehingga mereka masih belum bisa menerimanya. Di mana pepatah Arab mengatakan al-insanu adamu majahilu. Manusia itu cenderung tidak menyukai hal yang belum dia ketahui, belum biasa olehnya. Tapi kalau sudah biasa, ya santai aja, enjoy saja, ya. Nanti kalau saya pakai cadar, saya enggak bisa lagi bersosialisasi dengan ibu-ibu RT, ibu-ibu belum berkata siapa, masih bisa. Nanti kalau saya begini dan begitu, saya akan ditinggalkan oleh masyarakat. Itu semua kekhawatiran saja, ya. Belum terjadi, dan itu boleh jadi, ya, bisikan dari syaitan yang hendak menggembosi semangat kita untuk semakin dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kekhawatiran sampai terjadi, kita kehilangan pekerjaan, kita kehilangan teman, pasti akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan mimma tarak. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan ganti dengan yang lebih baik. Ya, yang mungkin bekerja di lembaga ribawi akhirnya ditinggalkan, pasti akan ada ganti yang lebih baik dari Allah taala.
Tapi patut dipahami, ganti itu tidak melulu harus cash, kontan, tunai saat itu juga nggak harus. Sebagaimana dia bekerja, membangun pekerjaannya yang diharamkan Allah itu butuh usaha, maka membangun pekerjaan yang halal juga butuh usaha. Jadi jangan keburu tergesa menarik kesimpulan, mana katanya ada ganti. Dulu pemasukan saya 15 juta sebulan, 20 juta sebulan, sekarang ya boro-boro 15 juta sebulan, 30 ribu sehari saja susahnya, bukan main, pelan-pelan ya. Dulu Anda membangun usaha yang haram ini saja butuh proses kok sampai sukses ya. Masa untuk membangun yang halal pengennya instan ya, masa pengennya apa cespleng begitu, enggak bisa ya. Dan itu juga menjadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala akan kesungguhan totalitas kita dalam hijrah ya. Dan Allah kan sudah menyampaikan itu di dalam Al-Qur'an. Jangan kamu kira ya, ketika kamu sudah mengatakan aku beriman, wahum la yuftanu, aku sudah beriman, aku sudah hijrah, aku sudah meninggalkan duniaku yang gelap, yang haram, kemudian setelah itu tidak diuji. Pasti akan datang ujian. Justru mereka-mereka yang tidak diuji ya karena mereka sudah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Di sekolahan yang dapat ujian itu siswa sekolah itu atau yang bukan siswa sekolah itu? Siswa di sekolah itu yang dapat ujian ya. Yang bukan sekolah, siswa di sekolah itu justru dibiarkan, dia mau ngamen, dia mau apa terserah, bukan siswa situ kok ya. Maka begitulah hamba-hamba yang dekat dengan Allah dengan hamba-hamba yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sudah masuk bisa. Tapi silakan dikumandangkan azan. Soalnya kita teruskan sedikit lagi nanti. Tapi kita teruskan sedikit lagi. Jadi ini menjadi pengingat buat kita bahwa semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin terbuka potensi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka tidak akan diuji ketika mereka sudah mengatakan kami beriman, kami berhijrah, kami taat? Oh enggak, justru akan datang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau rahimahullah taala mengatakan, semua gerak-gerik yang terjadi di langit dan di bumi hanyalah dengan kehendak Allah taala, tidak ada yang tidak ya. Gerakan yang hidup maupun yang benda mati, semuanya sesuai dengan kehendak Allah taala. Maka kalau kita pikirkan satu persatu ya, bagaimana bendera ini bergerak, tertiup angin, ini juga karena kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Tirai hijab ini bergerak karena tiupan angin, ini juga karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnu Mas'ud mengatakan, semua hal dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta wad'aka yadaka ala khaddika, sampai ketika kamu meletakkan tanganmu di pipimu. Itu ternyata dikehendaki oleh Allah taala. Miringnya kita ini berapa derajat nih, begini nih, berapa derajat nih. Ini dikehendaki Allah taala ini ya. Kemudian siku kita ini ya, tangan kita begini, nyangganya atau begini dan seterusnya. Itu semuanya tidak ada yang lepas daripada kehendak Allah taala. Makanya kita enggak boleh menyalah-nyalahkan peristiwa yang terjadi. Habis cuci motor hujan deras, wah lama-lama hujan. Ya. Ini kehendak Allah taala ya. Jangan disalah-salahin ya. Nanti enggak hujan marah lagi ya, panasnya enggak ketulungan. Jadi hujan salah, panas juga salah, ini maunya apa nih? Ya. Semuanya itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang salah. Mungkin bagi kita ya itu enggak mengenakan. Tapi bagi orang lain boleh jadi mengenakan, ya. Kita enggak tahu ada orang yang sedang kepanasan di rumahnya, qadarullah enggak punya AC, ya. Kipas pun harus dibantu pakai tangan baru muter dulu ya, barangkali gitu. Turun hujan beras, wah dinginnya bukan main ya. Masaibu qaumin ala qaumin fawaidu ya. Musibah bagi satu manusia boleh jadi merupakan nikmat bagi manusia yang lain, kan begitu. Jadi jangan egois mau menangnya sendiri ya. Semua seakan harus tunduk kepada dirinya. Siapa dia ya?
Jadi enggak boleh nyalah-nyalahkan peristiwa yang terjadi, walaupun sekali lagi enggak mengenakkan. Makanya kita diajari untuk banyak-banyak mengatakan, ya ketika, terutama ketika terjadi hal-hal yang tidak mengenakkan, qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah menjadi takdir Allah, dan Allah akan melakukan apa saja yang Dia kehendaki, ya. Anta turid wa ana urid, wallahu fa'alun lima yurid, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Kamu punya keinginan, punya kemauan, aku pun juga punya kemauan, punya keinginan, tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha memiliki keinginan itu. Ya kalau kamu mau, saya mau, tapi Allah gak mau apa kita, gak bisa apa-apa, ya. Semuanya benar-benar tunduk kepada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam kerajaannya apa yang tidak diinginkannya, tidak mungkin, ya. Berarti kalau suatu hal kita prediksi terjadi tapi ternyata enggak terjadi, berarti hal itu tidak dikehendaki oleh Allah Ta'ala, ya. 99,99% goal, tapi Allah bilang enggak, ya enggak, ya. Ternyata ada teknologi apa namanya? VAR. Kurang 0,1% nih untuk bisa sah menjadi goal. Allah bilang enggak, ya enggak. Mau apa, ya? Maka semuanya, ya, tidak ada yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita inginkan, yang kita sukai maupun tidak kita sukai. Dan boleh jadi apa yang tidak kita sukai itu baik bagi kita, dan apa yang kita sukai malah itu buruk bagi kita. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa syarrul lakum, wa 'asa an tuhibbu syai'an, fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu membenci suatu hal, tapi itu baik buat kamu. Dan bisa jadi kamu menyukai suatu hal, tapi itu buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedang kalian tidak mengetahui. Mengimani masyiah Allah yang pasti terlaksana, dan kudrah Allah yang meliputi segala sesuatu. Kemudian dilengkapi dengan penjelasan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Manusia mempunyai kekuasaan atas perbuatan mereka. Punya. Kita itu dibekali kekuasaan, dibekali kehendak, dibekali kemampuan untuk memilih oleh Allah Ta'ala. Mereka pun mempunyai kehendak dan keinginan, tapi Allah lah yang menciptakan mereka serta menciptakan kekuasaan, kemampuan dan keinginan mereka itu. Sebagaimana Allah berfirman, liman syaa minkum ayyastaqim, yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki jalan yang lurus. Ini penjelasan bagi, atau sekaligus bantahan bagi keyakinan Jabariyah atau orang-orang yang berkeyakinan seperti mereka bahwa manusia itu tidak punya kuasa sama sekali dalam apa yang dia lakukan, dalam apa yang dia pilih. Dia tidak ubahnya seperti sebuah boneka. Dia tidak ubahnya seperti apa ya, wayang begitu. Digerakkan ke kanan ya ke kanan, digerakkan ke kiri, sama sekali tidak punya keinginan, kehendak, kemampuan untuk memilih. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan memang semuanya sesuai dengan kehendak Allah. Tapi pun demikian, manusia juga dibekali kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Bapak Ibu sekalian kesini tadi, ada yang pakai baju hitam, biru, dongker, pink, hijau, itu apa tangan tiba-tiba bergerak sendiri gitu? Saya maunya yang itu, tapi ini tangan bergerak ke sini. Saya maunya yang di sebelah kanan, tapi ternyata tangan bergerak ke sebelah kiri. Apa begitu? Kan enggak? Ya. Pilih yang ini, pilih kayaknya ini hari enaknya pakai yang warna-warna cerah ya, tanggal-tanggal segini ya, kayaknya cerah ini lebih enak ya, supaya nggak semakin mendung ya, pakai yang cerah warnanya ya. Ini aja baru dipakai tadi pagi, nggak usah gonta-ganti, kesian istri banyak cucian atau nanti tagihan laundry banyak. Itu kan pilihan kita ya. Bapak Ibu dulu waktu proses ya taruh itu milih nggak sebelum nikahan? Milih ya. Milih ya. Bahkan pernah ada pertanyaan gitu ya, misalnya saja kita mau ke Jakarta begitu ya. Sekarang kan bisa via tol, apa namanya, Trans Jawa, bisa juga lewat Pantura ya, jalur biasa. Kan nanti pasti akan beda pilihan orang-orang. Ada yang pilih tol supaya cepat sampai,
nggak peduli pemandangan kayak apa, yang penting cepat sampai lah, ya. Ada yang pilih pantura aja, nikmatin perjalanan, ya. Itu kan pilihan, berarti kita punya kuasa untuk memilih, ya, sehingga terbantahkanlah pemahaman Jabariyah, ya. Dan orang-orang yang seperti itu sampai hari ini masih ada, yang selalu saja menyalahkan atau melimpahkan kesalahannya kepada takdirnya Allah Ta'ala, ya. Saya begini juga kan Allah yang mau, ya. Saya begini juga kan Allah yang mentakdirkan, yang menginginkan. Ya jangan salahkan saya, salahkan Allah, enggak bisa kayak begitu, ya. Kamu seperti itu juga karena kamu yang memilih. Kamu bisa kok milih jadi orang baik, ya. Kamu bisa kok milih jadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu enggak milih jadi orang yang baik, orang yang taat saja? Ya, di mana dulu pernah kita sampaikan orang yang seperti ini pernah dibantah oleh siapa? Sahabat siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Ketika dia terbukti melakukan pencurian, kemudian hendak dipotong tangan, dia pun mengatakan hal yang demikian. Wahai Umar, ya, atas dasar apa kamu ingin memotong saya? Ini kan takdir Allah Subhanahu wa taala, saya mencuri itu karena Allah yang menghendakinya. Maka Umar mengatakan, kami juga akan memotong tangan kamu karena itu juga kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi enggak mungkinlah, ya, orang itu bisa melimpahkan segala kesalahannya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, dan itu pasti akan menjadi bahan tertawaan orang-orang yang berakal. Karena manusia dibekali kemampuan untuk berpikir dan memilih jalan yang baik atau jalan yang buruk oleh Allah Ta'ala. Bahkan di sini tegaskan Allah katakan, liman syaa minkum, ya, yang demikian bagi siapa saja di antara kamu yang menghendaki jalan yang lurus. Artinya ada yang menghendaki jalan yang lurus di antara kita, ada yang tidak menghendakinya, ada yang pengennya udah tanpa aturan hidup, ya, nggak mau terikat dengan aturan seperti sebagian komunitas, ya. Gak mau terikat dengan aturan. Itu kan pilihan mereka. Mereka mau milih seperti itu tanggung jawab mereka nanti, ya. Kita juga milih seperti ini nanti akan jadi tanggung jawab kita. Tapi di akhir ayat Allah mengatakan, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Tidaklah kalian berkehendak melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala menghendakinya. Artinya kehendak kita masih ada di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tapi sekali lagi, tidak ada alasan untuk menyalahkan atau melimpahkan kesalahan kita kepada kehendak Allah, karena kita diberi kemampuan berpikir oleh Allah Ta'ala. Karena kita diberi kemampuan untuk memilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tidak ada alasan juga untuk berpangku tangan. Karena apa? Segala kehendak Allah bagi kita semua masih misteri. Masih belum kita ketahui, masih ghaib, sehingga kita wajib mengusahakan yang terbaik bagi diri kita masing-masing. Wallahu alam bissawab. Untuk martabah atau tingkatan yang keempat, insyaallah kita teruskan pada pertemuan yang berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.